Dalam upaya mensukseskan pemilu 2019, kepolisian Resort Sambas menggelar tablik akbar dan istighosah pada Jumat malam 5 April di Masjid Besar Almanar, Kecamatan Tebas. Tablik akbar dan istighosah ini dihadiri Kapolres Sambas, AKBP Permadi Syed Putra, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Tebas, serta menghadirkan penceramah Ustadz Wira Mandiri. Tablik akbar ini mengambil tema menjaga persatuan, mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Dalam tausiahnya, Ustadz Wira Mandiri mengajak masyarakat Tebas untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya dengan tidak menyebarkan hoaks dan fitnah. Menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga ketenangan di negara yang sama-sama kita cintai ini. Yaitu dengan cara menjaga diri, menahan lisan, menahan jari-jari kita untuk menyebarkan berita-berita yang bohong. Berita-berita yang dusta. Karena terus terang kita melihat sendiri terjadi perpecahan di mana-mana, terjadi perselisihan di mana-mana akibat tersebarnya berita-berita dusta di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang dengan begitu mudah menjelek-jelekkan saudaranya, padahal itu saudaranya sendiri, bahkan kawan akrabnya sendiri, ya, dengan mudah memberikan julukan. Mudah-mudahan kalau di sini tidak ada ya. Alhamdulillah, ini nggak boleh ya. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai nikmat. Ya. Dan kita hanya diberikan dua pilihan saja di dalam menggunakan lisan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yes. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, dia hanya punya pilihan yang kedua, yaitu di dia. Dalam wawancaranya, AKBP Permadi Syed Putra mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian yang dilaksanakan oleh Polres Sambas. Permadi berharap dengan tausiah dari Ustadz Wira Mandiri dapat memberikan kesejukan dan menenangkan hati masyarakat sehingga tercapai kesuksesan dan keamanan pemilu mendatang. Terima kasih pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita saksikan tausiah dari Ustaz di Jogja, didatangkan dari Jogja, dan pesan-pesan dari kami dalam rangka mendekati 17 nanti supaya suasana tidak tambah panas, ya. Jadi sengaja kami datangkan, ini sudah keliling dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, ya, khususnya hari ini alhamdulillah di Masjid Al-Manar Sambas mengisi tausiah tadi mulai dari pada maghrib sampai isya, nanti dilanjutkan lagi besok di Kabupaten Sambas, Kota Sambas. Ya, harapannya semoga dengan tausiah beliau suasana yang tadi panas bisa kondusif sampai nanti pemilihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat berjalan aman dan lancar. Siapapun yang terpilih, mari sama-sama kita dukung. Amin. Dari pantauan di lapangan, tampak masyarakat Tebas berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Manar untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Wira Mandiri serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Sambas. CSM TV Maddah Kanye.